Iya, mesin Elos ya. Elos posisinya begini, harusnya digeser itu. Geser ke ujung supaya ini nggak sumpal. Ini masih mending nggak sumpal. Mau kabel di kiri nih. Dan satu kecil nih. Oh, alat. Perlu begini satu. Dua tangan. Satu sini pegang. Styrofoam. Ikutin. Styrofoamnya dipegang. Bangun dulu orangnya. Coba itu kan. Udah gak bisa muter apa ya, apa copot ininya. Iya copot ini. Copot timing belnya ini pun kalau itu gak copot itu. Nggak muter itu, jadi terpisah antara ini ada yang hilang. Kayaknya sih dibuka dulu nih. Ini mesin macam sarang burung apa ya namanya? Ya, gimana mesin merasa itu? Mesin yang Elos nih, kayak sarang burung ini, kayak potong-potongan begini. Udah banyak belit di sini nih. Ini kalau yang benerinnya nggak telaten, nggak dicekin semua begini, ya sampai di sana mokok. Oke, saya ambilkan anu ya, apa namanya, tekanan angin. Ini setelah disemprot ya, agak penting ya, nanti ini dibuang secara manual ini. Yang pada belit-belit di sini nanti dibuang manual, dan yang ini juga sama. Jahitan bisa pada loncat sendiri kayak begini tuh. Alat ini. Itu kena semprot barusan. Udah lihat lah ya, begitulah ceritanya.
Ini mesin air loss yang satunya ya, yang tadi si saya lihat selesai dulu. Nanti saya ambil tunggu cek-cek lainnya ya. Katanya suruh dicek seluruhnya. Karena sempat kembali. Nah di sini oke, di sana ya harusnya oke juga gitu. Nah ini yang satunya ya, ini baru dibongkar, cuman kondisinya memang yang ini sudah nggak ada baut sama sekali, jadi begitu kita copot itu yang ini jatuh tumprang itu. Untuk saya siap siaga kalau tidak mah ini tumplek gitu istilahnya ya, bekas dibongkar di sana. Ini saya bongkar total untuk dicek bagian mekaniknya. Kalau untuk elektroniknya kelihatannya aman-aman saja gitu, tapi ini ke bagian tekniknya. Siapa yang ngambek? Oke. Nah setelah dibersihkan, ini tadi full setempet ya, sekarang ini dibersihkan jadi kelihatan jembutnya di sini ya, jembut. Jadi putaran di situ ya, kalau muter lama-lama kesut. Kalau udah panas ya susah. Mampet set gitu aja ngerem kayak kampas kopling ini. Oke. Nah ini jadi pasang kembali, di setel-setel kembali, sudah cukup bersih gitu ya. Oke, eksekusi kan nggak terlalu kotor kalau udah dibersihkan. Seliter ini pembersihnya. Sama anginnya 75 kilo. Ini elos. Berapa itu 12-an ini loh. Cek dulu hasil bawahnya. Kalau hasil atasnya sih bisa rapi. Lihat bawahnya dulu. Kayaknya masuk. Oke. Gak putus sama sekali. Coba nanti setting lagi kalau udah siap. Bagus. Ini yang diganti ya. Ini rotarinya kasar di sini, sama di titik-titik sini bekas kena jarum ini banyak nih di sini. Ya. Jadi kalau ini bikin loncat-loncat sekoci. Nah, ini dan ini. Oke. Ini memang remuk. Buka gagal biasanya atau ketabrak pas dibuka. Kalau yang ini sepatu diturunkan, sepatu dinaikkan, dijalankan tetap jalan, jadi sensornya tidak nampak. Jadi ini sudah patah di sini. Bekasnya sih patah udah lama kalau dilihat dari ini. Nah kalau ini sensor yang tidak bekerja, sensor benang atasnya. Oke, ini adalah cek final ya. Cek final itu. Jadi di sana di setting, di sini setting, ini settingan akhir nih. Oh, ini benangnya tersangkut di sini karena tidak pakai sirip ya. Ini kena ke sini. Nah harusnya kan begini. Nah copot lah. Nah begitu. Thank you.
sirip yang dipasang ya. Pasang sirip. Karena ini rotari baru, tolong yang di tengah-tengah rotari, yang bagian bolongannya ini, yang tengah, di sini ditetesin minyak. Nanti tes lagi setelah ditutup. Saya sudah dicoba-coba setel-setel sih, jadi posisinya sudah tidak pas sebetulnya gitu ya. Tapi sering dapat begini memang sering. Malah pernah dikirimin sudah kondisinya itu benar-benar tidak ada bau sama sekali pada copot-copot semua kan. Sudah pasang kembali gitu. Baru kirim ke sini. Nanti kita lihat bagian belakang antara set yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini tes di sini. Tulisan Arab, tapi ini bikin filmnya sebenarnya kalau menurut saya salah. Salah, ini apa namanya? Salah input yang dipakai. Input otomatis itu dipakai, harusnya pakai input A gitu. Memang agak ini, input manual. Capek, tangannya sampai pegel, tapi itu hasilnya bagus. Nanti ditutup baru tes lagi setelah ditutup. Sambil setelahnya nanti dikencang-kencangkan lagi. Nah, oke. Kita lihat bagian bawah ya. Harus dilihat. Cukuplah. Jadi di sini. Nah, dikencangin. Settingan kendor atasnya cek di sini. Oke, sudah stabil lah. Nah, siap ditutup dan dites ulang nanti. Kalau ada perubahan ya di setel kembali. Oke, ini mesinnya kita tes kembali. Oh, apa kabar? Oke, kita tes ya. Ini kita pakai pengecilnya ya, kalibrasi ya. Kecil. Karena ini mesin kebetulan ini di bagian rotari itu. Nah, ini kemarin di sini saya senang sampai dikasih stempel. Nah. Ini sekarang kita buat ya, kita naikkan menjadi satu ini. Kita
Kalau satu kayak kan sama aja. Nah, kita tinggal. Sudah cukup sedikit. Atau mau saja. Ini sepatunya bunyi. Lama jadi sedikit. Tapi tidak apa-apa. Itu bersih. Ini kiriman ke Kediri. Sudah jadi. Alamat dari Benang. Tarikannya ini stabil, atas sudah sedang. Kalau mesinnya tidak langka, tarikannya akan tidak stabil. Nah, nah. Saya antara yang ini dan yang ini sudah beda.
Cuma ngasih tempe jangan banyak-banyak ya. Kalau ngasih tempenya banyak, nantinya akan menutup sensor, masuk sensor rusak. Ini udah berbuat ya. Kalau tak balik bolang balik lagi mas, lagi mas gunang guling, gunang balik, gunang guling kita mas. Ya, enak. Belum coba, kalau belum coba gratis. Oke sudah selesai, tidak ada kendala. Kita lihat hasil kerjaan sekarang. Copot malah. Masa pertama cepitan, masih cepitan kan cepitan sono. Masa lagi ya. Ya tadi diminyakin, ini hasilnya. Ini belakangnya, udah rata, rapi, stabil. Oke, yuk, ini kali masuk kali, berkali-kali. Oke, ini siap dipilih. Gak putus sama sekali.